Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Safira Nurafsari dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 35. Di video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Untuk lebih lanjut, bisa dilihat di klip berikut. Persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Untuk menyelesaikan dan mencari himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat dalam trigonometri, terlebih dahulu bentuk trigonometri sin cos tan harus dimisalkan dengan suatu peubah tertentu, misalnya A, X, P, dan sebagainya. Contohnya, min 2 cos kuadrat X ditambah sin X tambah 1 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, cara mengerjakannya langsung saja kita uraikan. Min 2, 1 min sin X, sin kuadrat X, ditambah sin X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi cos ini sama dengan 1 min sin. Lalu min 2 ditambah 2 sin kuadrat X ditambah sin X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi min 2 ini didapatkan dari min 2 dikali 1. 2 sin kuadrat X didapatkan dari min 2 dikali min sin kuadrat X. Jadi 2 sin kuadrat X ditambah sin X min 1 sama dengan 0. Min 1 ini min 2 ditambah 1 ya. Lalu kita misalkan, misalnya P sama dengan sin X, itu menjadi 2P kuadrat X ditambah P min 1 sama dengan 0. Diuraikan jadi P ditambah 1 dikali 2P min 1 sama dengan 0. Didapatkan P1-nya sama dengan min 1, P2-nya sama dengan setengah. Untuk P1 sama dengan min 1, P1 sama dengan min 1 itu menjadi sin X min 1. Dan sin X sin 270 derajat, X-nya berarti 270 derajat. Didapatkan sin 270 derajat itu dari sini. Sin 270 derajat itu sama dengan sin 180 ditambah 90 derajat. Karena ada di kuadran 3, 270 derajat ini tandanya menjadi min. Min sin 90 derajat min 1. Untuk P2-nya sama dengan setengah. Ini berarti sin X sama dengan sin 1 per 2 atau sin 30 derajat. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat. Untuk yang K sama dengan 0, X sama dengan 30 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K 360 derajat. 180 dikurang 30 sama dengan 150 derajat, K-nya sama dengan 0, berarti 0 dikali 360 derajat jadi 0, berarti 150 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya itu ada 30 derajat, 150 derajat, dan ada 270 derajat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.